yang memiliki kecepatan dalam bermain, kekompakan dalam bermain, kerjasama yang tidak diragukan lagi di atas rumput hijau lapangan sepak bola Garuda. Berbicara kesebelasan Sulkata bersama Fahri, Roman Rohim Agusalim, kemudian juga Fahri Ihsan dan beberapa pemain-pemain lainnya, Ijong, kemudian juga ada Ricky Horela, pemain-pemain yang pernah mencicipi Liga 2 Indonesia secara perempuan, kita artikan dan telah sukses mengantarkan Sulkata tembus ke babak semifinal. Akankah sukses sore hari ini mengantarkan kesebelasan Sulkata lolos ke babak grand final? Anda semua menjadi satu hidup lahirnya pemenang pada sore hari ini. Baik, kita sepak bola, rekan-rekan pecinta sepak bola Takam, rekan saya Bung Wahid, kemudian juga ada Pak Jokowi, pemilik CT Pendidik Putra yang ada di kawasan Kembang Lamaran, juga selamat sore saya ucapkan. Kemudian juga Bos Amang, pemilik Soto Betawi dari kawasan Perigi yang juga mungkin hadir, selamat sore saya ucapkan. Bapak Lura Muslim dari kawasan Tawamaru Ciputat bersama RHBI juga selamat sore dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Teman-teman dari kawasan Penigilan, Tanggasan, Bung Ibnu Malik dan rekan-rekan juga selamat sore. Rekan-rekan dari kawasan Pegadungan, dari kawasan Kedahan Jalan Selarat yang juga mungkin hadir sore hari ini, saya ucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Sore hari ini secara penonton akan ada hiburan bebas yang dipersembahkan oleh Haji Bayu Endarianto, Presiden dari BPP, dengan total hadiah ataupun ya uang tunai, kami kira dengan uang tunai dan juga bersama Bos Aparel, Bos Rohadi juga sore hari ini mempersembahkan bebas dengan kaos kami kira atau jersey dari produknya Bos Aparel. Nantinya potongan tiket sore hari ini jangan dibuang karena di paru pertandingan babak yang pertama nanti akan ada beberapa persembahan dorpes. Ya, setelah menonton kita nantikan bangsa ini lupus teman-teman dari kawasan Joglo 02 sama sore tentunya dan yang lainnya dengan berkaos hitam-hitam ini cukup luar biasa, keluarga besar Joglo 02. Anda semua yang baru saja memasuki lapangan sepak bola Garuda, cari tempat yang nyaman dengan cuaca yang sangat bersahabat sore hari ini di setiap sudut pun sangat nyaman. Kami kira sore hari ini semifinal yang pertama, besok semifinal yang kedua, partai juga cukup menarik besok. Kalau rekan saya Bung Wahyu Ardiansa berkomentar terjadi kembali final Paku Jaya Cup, kami kira karena besok KBBPI yang melawan kesebelasan GSBP atau Golok Setan cukup menarik. Kami kira secara penonton setelah di hari kemarin kesebelasan KBBPI tim besutan Haji Ali Bron mampu mendapatkan sebuah tiket ke babak semifinal setelah mengalahkan kesebelasan Indata melalui drama adu penalti. Baik, selamat datang teman-teman supporter Kuala Turi, ada tim sepak bola Indonesia bersama TT Seli, Sri Mulyadinya Garuda Cup, dan juga Bos Jojo. Kemudian ada rekan saya nih dari Koperasi Merpati yang sudah terlihat hadir di pinggir lapangan, Bung Andri CS dan kawan-kawan dari kawasan Petukangan, selamat sore. Kemudian juga ada Mablu Corporation bersama Haji Edwin, juga selamat sore saya ucapkan Cang Mobilina yang berkata bersama sore.